Kali ini saya akan mengunboxing dua piranti sultan idaman para castinger, Mas Bro. Ini adalah Antares DC Live dan ini adalah Antares DC MDX Key. Dan ini yang lebih barunya lagi 2018-2019. Ini udah rada-rada hitam ya warnanya ya. Ini adalah dua piranti sultan yang sangat diidam-idaman para castinger, Antares DC Live dan Antares DC MDX Key Live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua, sedulur KB? Jumpa lagi bersama channel PS1. Salam santun, satu hobi. Hari ini saya lagi gak ngetrip kawan. Kali ini saya akan mengunboxing dua piranti sultan idaman para castinger, Mas Bro. Ini adalah Antares DC Live dan ini adalah Antares DC MDX Key. Seperti apa untuk kedua piranti sultan ini yang udah pernah kita unboxing sebelumnya dan kali ini kita mau membandingkannya. Oke, simak terus Mas Bro. Yang baru bergabung channel PS1, silakan ditekan tombol like, comment, and subscribe. Tekan juga tombol notifikasinya Mas Bro supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari PS1. Yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga kalian sehat selalu, murah rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan untuk setiap urusannya. Amin. Oke, langsung aja Mas Bro, kita sikat. Untuk teman-teman yang mau melihat keseruan Antares DC Live-nya, kalian bisa berlangganan di channel PS1 ya Mas Bro, subscribe. Pokoknya full sama si Antares DC-nya. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat keseruan dari Antares DC MDX Key-nya, silakan teman-teman bisa kunjungi channelnya Suyanto Chongming. Di sana videonya keren-keren. Pokoknya kemesraan bareng dengan Antares DC MDX Key, Mas Bro. Oke, langsung saja kita buka untuk kedua piranti sultan ini, Mas Bro. Dari yang tua aja ya Mas Bro, punya saya. Ini keluaran tahun 2016-2017 dan ini 2018-2019. Kakaknya ini Mas Bro, kakaknya punya saya. Harganya juga pastilah kakaknya. Masa sing enom luwi larang, masa sing tua luwi larang. Ini keluaran baru lagi ya. Ini yang lama, ini yang baru. Oke, langsung aja kita buka Mas Bro. Dari Antares DC HG Live. Sama ya, ini untuk Antares DC MDX Key-nya. Sama ya. Punya saya cuma ada tulisannya di sini Jepang. Tulisannya Jepang ini Mas Bro, Made in, karena ini kedua-duanya adalah Made in Japan. Langsung kita buka. Piuh. Udah dimanjakan dengan tasnya ya. Langsung kita buka. Ini kedua unitnya tasnya ya, Antares DC. Tas khusus dari Shimano yang di bagian samping ada tulisan Shimano-nya. Ini juga ada. Tasnya sama ya Mas Bro, antara Antares DC yang DC HG sama yang MDX Key. Mantap. Ini pirantinya saya udah taruh di dalamnya ya Mas Bro, kita pinggirin aja dulu. Bawahin aja dulu. Kita dari yang punya saya dulu Mas Bro. Ada kitabnya ya, kemarin kita juga udah bahas ini Antares DC HG-nya Shimano. Ada bantam oilnya juga di sini.
kitabnya, buku panduan, buku apa baik ya, buku nikah urung, buku nikah urung mas bro, aduh ya toh. Ini udah kita masukin. Kayak betok mas bro. Dan untuk yang di antara CCM DXG nya sama ya, dapatnya buku nikah, buku panduan, buku manual, bantam oilnya juga ada di sini mas bro. Dan ini ketambahan ini ya, dudukan untuk biar tidak lecet. Langsung kita tutup dulu untuk kedua-duanya. Oke, langsung aja kita ke unitnya dari punya saya mas bro yang tua dulu ngalai antara sidintasnya ya. Wah kelihatan udah mas bro. Yuh, meling mas bro. Ini untuk antares DCHG nya dan ini untuk antares MDXG nya mas bro. Yuh, semuanya handle kiri ya mas bro. Dan tuh peteng mas bro, kalau ngeleng kayak gini bro blur ya. Unboxing kayak gini blur. Untuk keduanya hampir sama ya mas bro. Ini untuk punya saya warnanya masih warna apa namanya, silver meling banget mas bro, bisa buat ngaca. Dan ini yang lebih barunya lagi 2018-2019, ini udah rada-rada hitam ya warnanya ya. Ini adalah dua piranti sultan dari Shimano Antares DC HG dan Antares DC MDXG. Kita ke yang ini dulu, yang tua dulu mas bro. Untuk handle-nya seperti ini, iya bareng aja ya biar kelihatan. Ini untuk handle-nya ya, handle-nya beda ya, beda kurang lebih 1 cm dari yang 2016 sama 2018, yang DC sama yang MD ya. Ini bedakannya mas bro, ini saya dijejerin ya mas bro. Untuk yang MD-nya di sini ada tulisan Monster Drive udah ya. Di sini juga ada tulisan Antares, dan untuk yang lama Antares tapi belum Monster Drive ya. Di sini belum ada tulisannya. Untuk thumbnail-nya ini sama. Ya mas bro sama. Untuk spool-nya juga sama. Sepunya juga udah MGL ya, ini ada tulisan MGL-nya. Kalau ini nggak ada tulisannya, tapi samalah ini MGL dua-duanya. Dan ini untuk sistem mengirim pengeremannya, DC-nya sama persis mas bro, cuma warnanya doang. Ini dari atas ya, seperti ini untuk penampakannya. Dari depan, samping handle, dan untuk sistem pengiriman brake smart. Ini untuk dari bagian bawah. Untuk gear ISO-nya, kalau untuk yang lama 74/1 dan untuk yang baru yang MD-nya 78/1. Untuk
Ball bearingnya sama dua-duanya 10 per 1 ya. Dan untuk beratnya sendiri Mas Bro, apotek ya, ini untuk yang lama ini 220 gram. Dan untuk yang MD-nya ini antares MD, antares DCMD-nya 235 gram, lebih berat 15 gram. Untuk ke maksimal dragnya yang lama itu 5 kilo dan untuk yang MD-nya ini udah 6 kilo. Udah monster drive lah Mas Bro. Pasti lebih apot. Ini 6 kilo dan ini 5 kilo. Bodinya sama-sama udah Haganek ini ya. Kinis-kinis pokoknya Mas Bro. Dan untuk sistem pengeremannya, sistem pengeremannya ini ada di sini. Kemarin kita udah bahas. Dan sistem pengereman dari MD-nya di sini juga sama. Sama-sama sudah pakai DC 4x8 ya, Mas Bro. Dan untuk ke setting dari DC-nya juga sama-sama udah 4. Kalau yang lama itu ada X, NM, ada X, NM, P, dan FL. Dan untuk yang MD-nya ada P, NM, F, dan XB. Sama Mas Bro, sama persis, nggak ada bedanya ya. Cuma tulisannya ini, kalau yang di sini X, NM, P, dan XL, dan ini P, NM, F, dan XB. Oke, langsung aja kita tutup kembali Mas Bro. Dua-duanya yang lama ini belum clicker drag ya. Ini masih belum clicker drag. Tapi smoothnya Mas Bro andalan banget ini. Apalagi untuk yang lebih barunya lagi ini. Eram. Halus mulus kayak pacarku Mas Bro. Aduh nyampluk kamera nganteng bok. Sama-sama keluaran dari Jepang ini Mas Bro. Ini adalah dua piranti sultan yang sangat diidam-idaman para castinger. Antares DC Live dan Antares DC MD XG Live. Melingkapi Mas Bro. Mantap sangat. Oke Mas Bro, mungkin videonya sampai sini ya. Untuk teman-teman yang saya ucapkan saya informasikan lagi untuk teman-teman yang ingin melihat keseruan dari Antares DC HG Live-nya ini, silakan kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe di channel ini karena banyak keseruan bersama si Silver ini, bersama si Kinclong ini Mas Bro. Dan untuk kawan-kawan yang ingin melihat keseruan dari Antares DC MDXG-nya, bisa kalian kunjungi channel Suyanto Chongming, kalian subscribe juga. Di sana videonya keren-keren Mas Bro. Pokoknya keseruan bareng si MDXG-nya Mas Bro. Yakin keren. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu ya Mas Bro. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan videonya. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mencari real PC. Sekian dari saya. Maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PS1, salam santun, satu hobi.